Terungkapnya produksi film porno terus didalami polisi. Rencananya penyidik subdit cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan memeriksa para pemeran pada Jumat mendatang. Saat ini penyidik telah memblokir sejumlah rekening para tersangka termasuk situs website yang memuat film porno hasil produksi. Polisi Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terus menyidik kasus pembuatan film porno atau film dewasa yang melibatkan sejumlah artis, model, dan selebgram. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pemeran film dewasa ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR. Sebelumnya, IR beberapa kali menyutradarai film bergenre horor dan komedi, tapi kurang diminati. IR kemudian banting setir memproduksi film dewasa karena motif ekonomi. Saat ini penyidik telah memblokir rekening para tersangka dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang mengunggah film porno milik rumah produksi tersebut. Polisi juga akan memeriksa para pemeran film yang diajak oleh IR. Salah satunya adalah selebgram berinisial SKE. Jadi cara mereka menggait itu melalui IG. Ataupun melalui medsos yang lain, mereka melakukan mengajak dari talent-talent tersebut untuk mau bekerjasama dalam terkait dengan pembuatan film dewasa ini. Jadi dari saudara Ayu tersebut memang merekrut dari talent-talent tersebut untuk mau bergabung di situ. Tidak ada kontrak perjanjian dalam? Ya, dalam pekerjaan ini memang tidak ada kontrak perjanjian dari selaku pemilik dari rumah produksi ini dengan talent-talent. Jadi sistem putus. Dari 124 judul film dewasa yang disita penyidik, hampir seluruhnya diproduksi di salah satu rumah di kawasan Pasar Minggu. Sementara sisanya diproduksi di dua lokasi di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat didatangi awak media Selasa siang, salah satu rumah di Jalan Srengseng Sawah yang diduga pernah dijadikan studio oleh IR dalam keadaan tertutup. Pagar rumah dua lantai ini dalam keadaan terkunci, sementara pintu bangunan tergembok. Namun salah satu warga yang ditemui mengaku tidak tahu adanya syuting film dewasa di lokasi ini. Pernah ada lihat aktivitas ramai orang syuting gitu, Pak? Ya kurang tahu juga, saya syutingnya itu kapannya, saya nggak tahu, nggak begitu perhatiin gitu loh, Pak. Tapi pernah ada gitu, Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak, apa 1-2 orang doang yang dibikinnya itu kan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dugaan tindak pidana pembuatan atau penyebaran konten video porno. Para pelaku merekrut artis, selebgram, dan model untuk menjadi pemeran wanita dan pria dengan bayaran 10 hingga 15 juta rupiah untuk satu kali syuting. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.